Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, ini nih mau proses pencetakan gula aren nih. Nah, ini udah mulai nyangka nih. Udah mulai surut. Nanti pencetakannya, guys. Ini lama nih, masih lama nih surutnya nih. Butuh waktu beberapa jam lagi lah. Nah, itu gula aren kurang kalinya, guys. Segitu lagi, guys. Terakhir nih. Besok ngambil lagi di kebun. Nah, itu udah mulai nyangka, guys. Nah, jangan dimalat. Yuk, nonton Ringko. Kerek milihan, kayak si pakai di sini. Jemput ke si pakai. Yang mau kita tak harus jatuh. Tadi aku itu. Ini gak tukang kondangnya. Kayak Ira. Masih Ira. Apa kan, Ibu? Dari lakon. Amin, enak gue apa? Eh, tadi ke rumah. Nah, ini udah mulai nyangka, guys. Ini udah jadi peut, guys. Bentar lagi penyetakan, guys. Simak aja, guys, video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe, di komen, di share. Biar video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. And bye, antep. Nah, ini penyetakannya, guys. Lihat aja, guys. Nah, ini penyetakan gula aren kayak gini nih. Ini gula aren asli, guys. 100% asli. Simak aja, guys, video yang ini. Dari awal sampai akhir. Nah, ini nih waktunya penyetakannya. Ini prosesnya lama, guys. Dari tadi pagi jam 7 matang-matang tadi jam 1. Habis beres salat Jumat, lumayan, guys. Dapat 13 gandu. Soalnya kan kalau yang ini dikit gitu, nggak terlalu penuh. Kalau penuh ya dapat sekitar 20 atau di bawah 20 lah.
soalnya nggak tentu guys, hari ke harinya gitu kadang air niranya surut kadang naik gitu. Saya ngolah kolang-kaling. Bapak saya ini proses gula aret. Saya juga ngolah kolang-kaling bantu orang tua, guys. Bantu ngeringanin orang tua. Meskipun posisi kaki saya belum 100% sembuh, ya yang penting lah bisa jalan, bisa bantuin orang tua, bantuin ngeringanin. Ya cukup sekian guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.